Oke guys, nih gua setelah dipakai harian mulai terasa nih banyak PR ya. Ini kelihatannya gua bagian feeder ada yang bocor guys. Aduh, mana yang kagak kelihatan lagi. Jadi tuh kayak suaranya tuh dari depan gitu, terus ya emang suaranya kenceng banget kan, gua jadi bingung gitu. Mungkin nih gua mau capek emang mobil modifnya. Ya emang dulu gua terlalu masa bodoh sama fungsi gitu. Jadi ngaco nih. Kita naikin lift yuk. Kenceng sih, mungkin nanti kita pasang tabung aja kali biar kedengeran gitu. Soalnya suaranya kayak dari mana-mana menggelegar gitu. Ah, pusing gua. Soalnya nih, kalau buat harian terus mau bawa cewek gitu kan ngobrolnya teriak-teriak gitu, jadi kayak berantem. Nah, pasti belum ketemu nih bocor. Oke, dan tenang. Versi 2 nya Saber Pacific, jadi ini gue mau potong-potong dulu
Knalpotnya gue mau coba di kanan dulu, itu gue pengen coba sih, pokoknya benar-benar dirubah total buat harian dulu gitu, karena gue takut ngerusak mungkin si karbon-karbonnya, karena ya gue rada-rada nggak wajar bawa mobilnya gitu. Tadi lagi kepikirin pasang tabungnya di mana, kayaknya mau di belakang gitu. Agak tengah ke belakang ya, jadi nggak agak serup. Terus nanti knalpotnya gue mau pindah ke kanan lagi guys. Liatin aja terus ya. Knalpot buat pacaran gue. Jadi ini tadi gue potong dulu karbonnya. Gini. Tadi gini. Cut. Pluk. Tadi gini. Dan ini gue sengaja nggak pakai yang terlalu gede ujungnya, karena nanti gue pengen kepikiran mau pakai kayak Amios atau Toda atau HKS gitu-gitu deh. Pokoknya knalpot tabung supaya dia lebih adem lagi, karena ini sekarang berisik banget dan notabene ini mobil udah benar-benar buat daily-nya gue. Ya pasti ganggu banget kalau knalpotnya nggak ada tabung sama sekali gitu guys. Jadi setelah ini udah beres, nanti kita coba suaranya, kita turunin dari lift. Dan ini gue mau cek per dulu. Ini kan kemarin udah ganti coilover, cuman emang coilover custom sih ya, jadi harus dicek dulu nih karena lesot ya pernya. Jadi kemarin goyangnya tuh gitu, nggak bener. Gue mau cek dulu. So mungkin kita cek suara dulu aja kali ya. Yuk dengerin guys. Oke guys, ini kita sekarang cek sound ya. Gue colokin aki, gue starter. Nih, gue mikir kesini. Apa sih ini salahnya?
Gua pikir tuh tadi bukan bener, jadi tadi tuh ketutupan suara knalpot belakang yang kenceng banget. Suara knalpotnya bener-bener kenceng banget nih ya. Ini gua udah tambahin tabung, udah adem, mobilnya udah adem banget, serius. Buat pacaran sih udah enak deh. Cuman, ini depannya nih kenapa nih kampret? Suaranya tuh depan banget. Ya enggak, enggak. Suaranya depan banget enggak? Depan, depan. Depan banget ya? Dari depannya. Soalnya kemarin gua sama Kak Gita jalan-jalan, dia katanya kayak naik perahu gitu. Suara mesinnya begitu, jadi aduh, apaan nih? Eh terus maksudnya gue pacaran sama Kak Gita dong. Apa ya?